got enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections. Answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I tell you do cause I'm feeling so good. Halo teman-teman, sekarang kita masih di Citraland di klaster Buona Vista. Buona Vista ini salah satu klaster favorit di Citraland ya. Rumah yang kita mau review kali ini tipe Caladium Plus. Ukuran tanahnya 8 x 18 meter, jadi luas tanahnya 144 meter persegi. Bangunannya 2 lantai, luas 149 meter persegi. Rumah ini kamar tidurnya 3+1, kamar mandinya lebih banyak ya, 4+1. Terus carport di depan ini bisa muat untuk 2 mobil, di belakang ada taman juga ya. Oh, sebelum kita mulai, kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Oh ya, rumah ini dijual dengan harga 3,155 miliar ya. Masih bisa nego, kalau kalian berminat nanti bisa hubungi saya. Kontak saya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Pertama-tama ini di depan ini carport. Ada carport ini bisa untuk 2 mobil. Ukurannya lebar 5,5 meter, panjangnya 6 meter ya. Ini dikasih keramik unpolished 30x30. Ini. Terus di atas carport ini ada kanopi, harga sudah termasuk ya kanopi ini. Di sebelah sini ada taman, sedikit taman kecil. Nah, dari carport ini ada akses pintu ya, ini pintu kaca bisa tembus ke kamar ART sama dapur ya, itu ada dapur tapi kita nanti dari dalam lihatnya. Ini ada kaca untuk pencahayaan ini ya. Nah, sekarang kita masuk. Ini di depan ini ada teras kecil. Ini ada tangga. Ini pintunya lumayan tinggi, sekitar 2,75. Sekarang kita langsung masuk. Ini ruang tamunya. Ruang tamu ini enggak terlalu besar, ukuran sekitar 2,25 meter kali 3,5 meteran ya. Enggak terlalu besar. Ini ada meja di sini ini, tapi ini enggak termasuk ya, itu harga tadi kosongan. Di sini ada pintu kaca juga, ini tembus, ini lihat ke taman, taman yang di depan. Oh ya, ini lantainya granit 60x60. Krem, warna krem. Terus ini plafonnya ini model biasa, tinggi sekitar 3 meteran. Lampu-lampunya downlight semua. Nah, langsung habis ruang tamu ini ada ruang keluarga ini. Campur bisa buat ruang makan juga. Ini ukurannya 4 x 8 meteran ya. 4 x 8 meter. Ini ruang keluarga plus
bisa untuk ruang makan juga. Di belakang sini ini ada kaca ke belakang. Ini pintunya bisa dibuka sliding. Nah, ini taman ya. Taman belakang ini bagus ya, ini ada ini seperti matras kayu. Ini bisa untuk olahraga ya, yoga. Bisa di sini atau pilates ya. Di belakang sini ini ada untuk cuci. Ini ada kerannya, ini bisa taruh mesin cuci di sini. Itu ada pembuangan air di situ. Dikasih keramik setengah dinding. Ini void ya. Ke atas. Ini ada lantai satu, ini ada kamar mandi satu. Ini untuk kamar mandi tamu ya, karena setiap kamar tidur ini ada kamar mandinya. Ini kamar mandi yang di sini ini ukuran 1,5 x 3,5 meter ya, lumayan besar. Ini ada wastafelnya, wastafel kotak. Ini ada dikasih ini ya, meja. Meja batu ini, beton ini, ada granit, motifnya marmer. Ini temboknya dikasih keramik ini. Keramik 60 x 60. Nah, itu ada exhaust di situ. Terus ini klosetnya duduk plus jet shower. Ini enggak ada sekat ya. Ini cuma lantainya aja yang agak turun supaya airnya enggak kemana-mana. Ini ada variasinya untuk tempat sabun. Nah, ini ada kerannya panas dingin. Showernya. Ini ada kaca ya yang tadi kelihatan dari luar itu untuk pencahayaan. Terus di bawah sini di dekat tangga ini ada kamar tidur satu, ada kamar mandi dalamnya ya. Ini kamar ini ukuran 3,5 x 4 meter, lumayan besar. Di samping sini ini ada pintu akses menuju ke taman ya, kalau pagi-pagi bisa dibuka. Ini ada tempat itu matras kayunya untuk olahraga yoga bisa. Terus di sini ini ada kamar mandi dalam. Kamar mandinya ini, ini wastafelnya kotak, kerannya ini lumayan bagus ya, bisa panas dingin. Terus ini kloset duduk, terus jet shower. Ini dindingnya dikasih ini keramik ya, keramik motif marmer sampai atas. Itu ada jendela untuk ventilasi, terus ada exhaust juga supaya nggak pengap ya. Oh, ini showernya, ini model air hujan ya, ini ya, ini lebar. Nah, ini kerannya panas dingin, kan untuk shower itu ada variasinya juga. Dan ke samping ini ada pintu sliding kaca ini menuju ke dapur. Nah, ini dapurnya. Ini ada meja dapurnya, ini kasih granit 60-60. Ini ada dindingnya dikasih granit juga ya, 60-60, tapi cuma separuh aja, nggak sampai atas. Ini ada tempat cuci piringnya ini. Nah, kitchen sink ya, ini ada kerannya. Terus ini pintu yang tadi tembus ke karpet ya, nggak bisa dibuka. Di sini di
di dapur ini kamar ART-nya ada di sini ya. Ini kamar ART-nya ukurannya 2x2,5 meter. Temboknya biasa, nggak ada granitnya ini. Ini lantainya di dapur ini keramik 40x40. Terus di samping kamar tidur ART ini ada kamar mandi ART ini. Ini bawah tangga ini mungkin bisa naruh rak-rak ya. Sekarang kita langsung ke atas. Nah, ini lantai tangganya ini marmer ini. Lantai tangganya marmer ya. Terus ini railingnya ini stainless, ada kacanya. Mewah juga ini, teman-teman. Nah, kita naik ke atas. Sebelum sampai atas ini ada kaca jendela mati nih, tapi ya jendela mati ini itu ada deck di sini. Nah, ini naik ke atas ini ada kosongnya ini 4x1,5 meter ya, kecil aja. Ini ada jendela di sini menghadap ke belakang. Bisa dibuka ini, nah itu kelihatan taman. Terus kita ke sini, ini masuk ke kamar ini. Ini kamar yang kedua ya. Ini di atas ini kamar tidurnya ada dua. Ini kamar tidur yang pertama yang di atas. Ini ukuran kamarnya 3x4 meter, 3x4 lumayan besar. Itu ada jendela menghadap ke taman juga. Ini ada pagarnya ya supaya nggak jatuh. Nah, itu kelihatan taman. Kamar ini ada kamar mandinya juga. Ini kamar mandi seperti yang di bawah ya, cuman showernya ini model hujan juga. Nih, showernya model hujan. Temboknya di keramik 60-60 motif marmer. Itu showernya juga panas dingin. Klosetnya duduk plus jet shower. Wastafel kotak. Ini kerannya juga panas dingin. Ada kayak mejanya ya. Raknya ya. Variasi. Naruh sabun. Itu ada jendela di situ. Sekarang kita ke master bedroomnya. Ini master bedroomnya ukurannya nggak terlalu besar sih, 1, 2, 3, 4, 5. 5,5x4 ya, 4x5,5 meter persegi, 4x5,5 meter. Ini master bedroomnya. Ada kamar mandi dalamnya. Nah, master bedroom ini di depan sini ada jendela ini bisa dibuka. Nah, ini ada variasi ya, kelihatan dari luar tampak depan. Bisa dibuka tiga ya jendelanya. Ini ada kaca mati jendela, itu kanopi karpet. Di dalam kamar tidur ini ada kamar mandinya juga. Ini kamar mandinya nggak terlalu besar ya, tapi lumayan lah. Ini ada wastafel.
ini ada colokan listrik ya, mungkin untuk apa, saver ya, saving untuk cukur. Ini kloset duduk plus jet shower. Ini shower yang model hujan juga. Itu ada jendela. Di sini ini ada tempat untuk sampo ya, sabun. Dan ada exhaustnya juga, exhaust fan ya. Ini ukuran kamar mandinya. Ini lantainya 60-60 ya, motifnya ampoles. Ini mungkin ukuran kamar mandinya 1¼ x 3 meter, 1,25 x 3 meter. Sekarang kita turun. Jadi sampai sini dulu video kita kali ini. Untuk kalian yang berminat dengan rumah ini bisa hubungi saya, kontak saya ada di deskripsi. Dan untuk kalian yang punya rumah dan ingin dibantu jual, bisa hubungi saya juga ya, saya bisa bantu review nanti gratis. Terus untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian semua ya. Nah, terima kasih buat yang sudah menonton, sampai ketemu di video-video berikutnya.